sempat gitu. Karena dia dibuatnya kan harus sejalan kan. Potong pisang, buka kulit, langsung bungkus. Kalau nggak kerja dua orang, kalau seorang nggak bagus. Kalau seorang agak susah lah bang. Kalau ini sekarang pisang kayak susu, ada coklat baru, ada coklat ceres. Oh, yang depan dia. Stik pisang DDS. Pisang keju, pisang coklat, pisang lumpia, pisang keju coklat susu. Jadi posisi pisang keju coklat ini pas di SMP 16 simpang 4. Agak kanan sikit sebelah, pas sebelah laundry MPM. Iya, iya, iya. Ada kerja juga sih siang, supir kan, bawa lori. Oh, gitu. Nah, jadi karena sering ada kegiatan malam, karena sudah ada kegiatan lagi. Iyalah. Jadi hilang kegiatan siang malam itu. Oh. Malah kira-kira yang enak. Kayaknya iya, iya. Jualan pisang aja lah. Jualan pisang ya? Iya. Alhamdulillah ada banyak juga pelanggan saya. Di sini, Pak, ya? Iya. Jadi udah sekitar 1 bulan lebih lah, Pak, ya? 1 bulan lebih. Oh, paling sedikit 5 kilo. Paling sedikit 5 kilo ya? Iya. Oh. Paling banyak 9 kilo. 9 kilo. Ya, baru sebulan lah ya kan. Iyalah, heeh. Jadi buka pukul berapa, Pak? Buka jam 4. Jam sore ya? Sore jam 11. Sampai jam 11 malam ya? Malam. Oke, 11 malam. Siap-siap dari jam 12 lah kemas kan. Iyalah. Coba mencoba. Ah, itu yang udah digoreng tuh. Warnanya, Pak. Kuning. Kuning ini warna pakai telur apa pakai apa, Pak? Kuningnya pakai pewarna makanan. Oh, dari semua video yang ada di YouTube, saya ambil, saya pelajari cara adon. Nah, yang inilah yang terakhir yang saya dapat. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Tunjuk plating atau dibungkus keju ini. Wush, banyak kejunya cuy. Dua kali topping. Ditaruh lagi lapisan kedua. Jadi baru nanti setelah ini dikasih susu krim lagi, coklat. Untuk harga per porsinya itu mulai dari 10.000, 15.000 sampai dengan 20.000 yang paling banyak. Jadi hari ini saya pesan yang porsi 15.000 satu tempat ini ya. Jadi dua tempat jadi 20.000. Jadi apa tunggu lagi? Bila kawan-kawan mau datang ke sini silakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.